Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Kabupaten Luwu Utara resmi mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Minggu 14 Mei 2023. Pada pendaftaran tersebut, Andi Sukma, mantan calon wakil Bupati Luwu Utara pada Pilkada 2020 lalu, turut mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif melalui Partai Gerindra. Pada kesempatan itu, Andi Sukma menjelaskan alasannya memilih Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Andi Sukma mengatakan pilihannya itu bukan desakan atau permintaan dari Ketua Partai Gerindra, namun karena permintaan dari keluarga dan masyarakat, khususnya masyarakat Malangke dan Malangke Barat, untuk memilih Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Bukan desakan dari Ketua Partai, tapi desakan dari keluarga dan masyarakat, khusus Kecamatan Malangke dan Malangke Barat. Saya siap bertarung melalui perahu Gerindra yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih. Bayu Segara mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.